Yo guys, hey, apa kalian sudah siap untuk mengikuti kakak berpetualang hari ini, teman-teman? Cuaca hari ini gerimis sih guys, tapi gak apa-apa ya. Ayo, lebih baik kita lesukan lagi untuk berpetualang hari ini, teman-temanku. Wih, guys, bentar teman-teman tuh. Sebelum lanjut kakak menemukan hewan berwarna hitam, teman-teman. Kira-kira ini hewan apa ya? Hewan ini sedang asik memakan rumputan, teman-teman. Nampaknya ini lewan herbivora nih guys. Wadidaw, ternyata benar, teman. Ini adalah si kelinci hewan jinak, temanku. Mantul-mantul sekali ya. Nampaknya dia terpisah dari kawanannya, teman-temanku. Ayo, lebih baik kelinci ini kakak amanin dan kakak rawat di rumah, teman-temanku ya. Jangan sampai dia berkeliaran di sini, teman. Takutnya ada hewan buas yang memangsa si kelinci ini nih guys. Mantul-mantul sekali, teman-teman. Ayo, lebih baik kita amanin si kelinci ini, teman ya. Si kelinci sudah amanin, teman-temanku. Saatnya kita muncul lagi nih guys. Tuh, banyak sekali tanaman, teman-teman. Mantul-mantul. Hui, guys, ada hewan bergerak-gerak di bawah sini, teman tuh. Nampaknya dia tertutupi oleh benda berwarna putih ini nih guys. Wadidaw, kasihan sekali ya. Ayo, lebih baik kita buka dan kita selamatin hewan yang ada di dalam sini, teman-teman. Duh, guys, lihat tuh, ternyata ini ada seekor hewan apa, teman. Kita coba periksa terlebih dahulu nih guys, biar kita tahu hewan apa yang kita temukan hari ini guys. Wadidaw, ternyata ini ada seekor kura-kura amon, teman. Kura-kura berwarna hitam dan juga memiliki badan yang sangat keras sekali kali, teman. Ini namanya kalau gak salah ada tempurungnya nih guys, karena dia adalah hewan yang disebut hewan lambat, teman-temanku. Wadidaw, karena badannya juga sangat berat sekali, teman-teman tuh. Dia berkaki empat dan juga memiliki kuku yang sangat tajam, teman. Harus hati-hati ya kalau menangkap kura-kura ini, teman-temanku, karena dia adalah hewan air pemakan daging, teman-teman. Keren sekali ya. Lebih baik kita ambil, teman-teman, si kura-kura ini nih guys. Si kura-kura sudah keamanin, teman-teman. Kita let's go lagi sebelah mana nih guys, ke sini apa ke sini, teman? Yo, kita lanjut di sini saja, temanku. Lalalala, guys, bentar tuh, ada perangkap lagi, teman-teman. Kakak curiga perangkap ini dari hewan apa nih guys. Yo, kita coba sulap terlebih dahulu, teman-temanku. Guys, ternyata di dalamnya ini ada seekor marmut, temanku. Hewan yang sedang asik makan-makan rumputan, teman. Dia adalah hewan imut dan juga lucu, teman. Dia memiliki ukuran cuma segini nih guys, sudah lebih dari ukuran ini, teman-teman, karena dia adalah hewan imut dan juga lucu, teman. Dia seperti apa nih guys, seperti tikus, teman, tapi berbeda nih guys. Wadidaw, sangat unik sekali, temanku ya. Ayo, nanti kita ambil dan kita rawat di rumah, teman-temanku, soalnya dia ini, teman-teman, nampaknya apa ya, mantul-mantul sekali nih. Nanti kita ambil dan kita rawat nih guys. Ayo kita meluncur lagi di sebelah sini, temanku. Duh, guys, itu lubang apa lagi, teman, nih? Lubang yang terbuat dari bambu, teman. Kakak sangat curiga di dalam sini ada hewan yang keluar, teman. Kita tuh. Ternyata benar, teman. Ayo sini kau sayang keluar. Guys, ternyata hewan yang memiliki cecapit sangat besar dan juga ini tajam sekali, temanku. Ini nggak salah lagi nih, guys. Adalah seekor jenis lobster air tawar, teman. Dia memiliki kaki banyak tuh, guys. Yuk, kita hitung berapa ada kaki, teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman. Wadidaw, hewan ini sekali ya. Kira-kira ada lagi gak, temanku? Ayo kita pancing-pancing tuh. Ternyata masih ada, teman. Kenapa yang satu ini capitnya ada satu, temanku? Nampaknya dia berantem nih guys dan patah capit satunya lagi, teman-teman. Kasihan sekali ya. Ayo kita masukin terlebih dahulu si lobster ini, teman-teman. Si lobster sudah ke kamar ini guys, mantul-mantul sekali, teman-teman. Bentar guys, tuh lihat ada lubang yang berisi air algi, teman-teman. Lihat airnya bergerak-gerak tuh guys, pertanda akan ada yang keluar, teman-teman. Kita pancing-pancing dulu, temanku. Ayo sini kau, tuh guys, yang keluar hewan apa, teman-teman? Yo, kita langsung tangkap saja nih guys. Wadidaw, ternyata ini adalah seekor ikan koi berwarna hijau, temanku. Ikan koi yang sangat cocok ya untuk kita masukin dalam akuarium, teman-teman. Hei, mantul-mantul. Ayo, apakah ada lagi yang keluar? Wih, guys, tuh ada lagi, teman. Lihat, temanku, ini kakak tahu hewan apa nih guys? Ini hewan predator, temanku. Namanya adalah si ikan piranha air tawar, teman, alias ikan bawal nih guys. Dia memiliki yang sangat tajam, teman. Jadi hati-hati ya kalau kita mau menangkap seekor ikan ini, temanku. Ayo, apalagi tuh, ada lagi yang keluar, teman. Wadidaw, ternyata banyak sekali ikan koi hijau yang keluar dari lubang sini nih guys. It's very nice. Mantul-mantul, kita panen ikan hari ini, temanku. Wadidaw, tuh ada lagi yang keluar, temanku. Wadidaw, guys, lihat, gak kerasa, teman, pendapatan kita hari ini mendapatkan ikan banyak sekali guys. Yo, kita hitung 1, 2, 3, 4, teman.
Wadidaw, sudah lebih dari cukup temanku ya. Ayo, kita meluncur. Iya guys, lihat teman-teman tuh, cuaca hari ini hujan teman-teman. Wadidaw, tapi gak apa-apa nih guys. Yuk, kita lanjutkan lagi berpetualang ya teman-teman. Kira-kira ada perkap apa ya yang ketemukan di sini guys? Wih, guys, bentar teman, ini apa temanku? Lihat tuh, ini nampaknya seekor ular teman. Wadidaw, lihat dari tubuhnya panjang sekali temanku. Tapi kita harus coba periksa dulu teman-teman. Guys, ternyata ini bukan ular temanku. Dia memiliki badan yang sangat licin sekali teman-teman. Kakak tahu teman apa nih guys? Namanya adalah seekor belut sawah teman. Lihat, dia memiliki seperti ular ya. Tapi bukan teman-teman, dia adalah hewan yang sangat suka dicari teman, karena dia memiliki rasa yang sangat lezat sekali nih guys. Mantul-mantul, nanti kita ambil lagi ya. Kakak lupa gak bawa alat untuk menangkapnya teman-temanku. Ayo, lebih baik kita meluncur lagi ke sebelah sini teman-teman. Guys, lihat tuh, ada yang bergerak rumput teman-teman. Sangat curiga sekali teman-temanku. Kira-kira hewan apa ya yang sedang makan rumput ini teman? Wih, guys, hewan yang berwarna hitam teman. Ayo, kita coba buka dulu dendaunan ini temanku. Hei guys, lihat tuh, ternyata ini ada seekor kelinci yang sedang memakan rumputan teman-teman. Ini adalah jenis kelinci apa nih guys? Ini kalau gak salah jenis kelinci angkura teman-teman. Mantul-mantul sekali. Ayo sini kau sayang. Hei guys, dia berwarna hitam yang sangat besar sekali teman-teman, dan sangat cocok sekali ya untuk kita pelihara teman. Karena kelinci ini bukan hewan berbahaya nih guys, melainkan hewan yang sangat jinak sekali teman-temanku. Wadidaw, mantul-mantul teman. Ayo kita meluncur teman-teman ya. Kalian jangan kemana-mana nih guys, karena di sini kakak akan menemukan lagi perangkap yang sedikit berbeda temanku. Ayo ayo, let's go temanku. Apa ada yang kalian lihat? Guys, ada perangkap apa itu teman, yang terbuat dari keranjang nih guys, berwarna hijau. Kakak sangat penasaran sekali temanku. Apa kalian semua penasaran? Ayo kita akan buka dalam hitungan ketiga teman. 1, 2, 3. Wadidaw guys, ternyata ini ada seekor lobster air tawar teman. Lihat, dia ada dua ekor guys. Nampaknya dia suami istri teman. Bercanda teman. Lihat, dia memiliki cecapit yang sangat tajam sekali teman-teman. Kalau kena tangan ini bisa berdarah nih guys. Wadidaw, dan juga memiliki kaki yang sangat banyak sekali teman. Bisa disebut sebagai hewan yang unik sekali nih guys. Ayo ayo, kita amanin terlebih dahulu ya dua ekor lobster yang sangat besar ini teman-teman. Mantul-mantul. Kita masukin terlebih dahulu ke dalam ember teman-teman. Wadidaw, lihat, kita menemukan dua ekor ya. Sudah lebih dari cukup teman-teman. Ayo ayo, kita meluncur lagi sebelah mana teman? Tolong diperhatikan lagi nih guys. Tuh, lihat teman tuh di depan sana guys. Wadidaw, ternyata di sini ada perangkap lagi nih guys. Kira-kira perangkap ini ada apa ya di dalamnya teman? Sangat penasaran sekali teman kakak. Ayo ayo, kita coba bongkar muka lagi teman tuh. Guys, ternyata ini ada seekor hewan teman, ikan ya, alias ikan. Ini ada seekor ikan apa teman? Ini ikan bawal nih guys, alias ikan piranha air tawar temanku. Ayo kita masukin ke dalam ember teman tuh. Dan ada lagi ikan yang sangat banyak sekali di sini teman. Ini ada ikan koi berwarna hijau temanku. Wadidaw, ikan yang sangat cocok sekali untuk kita masukin ke dalam akuarium guys. Wih didi, banyak sekali ikan yang ketemukan hari ini teman-teman. Kita panen ikan nih guys tuh. Gak kerasa ya, ember kakak juga sudah mulai penuh teman-temanku. Wadidaw, mantul-mantul sekali teman-teman. Ayo ayo, kita meluncur guys. Wih, lihat tuh, ada hewan sedang berenang teman-teman. Kira-kira hewan apa nih guys? Wadidaw, gak salah lagi teman-teman, dia memiliki tempurung yang sangat keras sekali guys. Ini adalah seekor kura-kura abon teman, sehewan pemakan daging nih guys, yang ini mengudinya air teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya kura-kura ini teman. Sangat cocok sekali untuk kita rawat dan kita masukin ke dalam kolam yang lebih besar temanku. Wadidaw, wadidaw, mantul-mantul. Lihat tuh guys, dia adalah hewan calon sekali teman, memiliki kuku yang sangat tajam sekali nih guys. Mantul-mantul. Kita masukin terlebih dahulu ke dalam ember teman-teman. Ayo kita let's go kan lagi teman. Kira-kira ada ikan gak ya di dalam sini teman? Kita raba-raba guys. Wih, ternyata ada ikannya teman nih. Ini ada seekor ikan apa nih guys? Besar sekali teman. Ini namanya ada seekor ikan emas nih guys. Mantul-mantul. Guys, lihat tuh di depan sana teman, itu hewan apa berwarna putih guys? Wadidaw, ternyata ini ada seekor marmut guys. Hewan imut dan juga lucu teman. Lihat, dia memiliki tiga warna yang berbeda teman, dan warna putih, hitam, juga coklat nih guys. Mantul-mantul sekali ya. Ayo ayo, nanti kita ambil dan kita amanin teman-teman satu ekor marmut itu ya. Biarkan dulu dia makan rumputan yang ada di sini guys. Wih, kira-kira ada apa-apa lagi teman?
tuh ada genangan air di sini teman-temanku. Duh, kira-kira ada hewan apa ya? Wih, guys, tuh itu hewan apa teman? Wadidaw, ternyata ini ada seekor buaya muara temanku. Kalau kalian menemukan seekor buaya muara ini jangan diambil ya guys, soalnya dia adalah hewan yang sangat berbahaya teman. Kalau diambil nanti tangan kalian bisa digigit apalagi sampai patah nih guys. Wadidaw, ayo lebih baik kita pergi saja teman.